Thank you.
Oke.
memberikan keterangan nyambut gawe dan bisa ne wong-wong Kabupaten Banyumas yo apik kuwi deh makane aku ya dengeratan Sari kalau Mbak Ayu Pandan Sari ya kudu sregep nyambut gawe itu sebenarnya gampang Pak. Iya iya. Paus nih kok apa dia jengratan hari? Dia kebetulan semua mau kalau nggak suka bunga. Punya dini kok berak. Oh iya iya iya. Kebijakan dari Pak Umar itu sih. Aset daerah maksudnya. Iya iya. Saya punya mantu pandang lebar. Bahwa sepak bola memang kan besar. Satu. Yo api kui. Mangkane koyo awe dhewe yo. Kuwi kan calon-calon ibu. Jadi ya kudune kok bisa awe contoh nggo masyarakat ngene kabeh yo diajeng yo. Yo ngene yo Mbak Yu Pandan Sari lan diajeng Ratan Sari. Apa Mbak Yu Pandan Sari kan yo aku kru kabar dari ini ing Kabupaten Kutonegoro kene ono hukuman pria ini bagus gagah tur SD6 apa Mbak Yu Pandan Sari Tirso di Sengkeron Taman Sari yen ngono ayo pada titili bareng-bareng apa ya. Yang benar-benar
depan ini. Iya. Lagi di percaya ke makmur. Masin mau bilang, buka negara, hukum kudu ditegakake, kudu ditegakake. Sopo sing salah kudu dihukum. Ora malah ditandang, tanah kedulur yen luput patrangi ekonomi. Ngene lho, ya. Iki Rama. Sawang Joko Priyo beda karo Jakarta gede. Beda karo menawa liyane. Lha pripun Rama? Gus, lha ora hukum. Ora kanca iku. Waktu dino siki pun Rama bakal awe kumpul koma itu marang panjenengan ger kula dipun dawuhi Rama ya benar pun satu ya cukup menawa ni dibedo dibedo ora kanthi kula katon iku dadi sesibane pancen ayu iki Rama iki kuwi lumara kono ing taman sune ning kang jarang iki nek ayo Joko Priyo Joko, ya Wantawati, ya Siladeni. Ini hati-hati loh, ya bagus loh. Menawi menikut, tersani pun ikut dan Romo. Ya, ya, Pak, kalau gitu baik, ini tanggung-tanggungi. Romo tampak saja mangkandangan. Jadi, kita tinggalkan, ya, ya, saya pakai pandari. Ayo, yuk. Nah, jangan-jangan. Kegiatan sing positif go masyarakat kabeh ben manfaat kanggo masyarakat saiki ayo Mbak Yu dhewe melu kegiatan ben Mbak Yu pandan Ayu